Dan dijamin bahwa lomba PBI juga asik, bro. Insya Allah netral, karena saya nggak akan turun burung. Jika ada turun burung Owen di sana, ada yang bisa lihat, wartawan apa siapapun, pokoknya kasih videonya ke saya, insya Allah 10 juta. 10 juta. Kita ulas tentang lomba yang mau dibuat oleh Panji nih, kapan? Ya, tanggal 4 Desember saya akan mengadakan lomba Piala Betawi Rangkok yang akan diadakan di Arhanud Bali. Kebetulan itu ulang tahun Agus Salam Arhanud di sana. Pas tanggal 4 ulang barengan ya? Berbarengan gitu. Makanya ya udah, sama ini PBI mau bikin lomba nggak jadi ada pandemi. Kebetulan kan saya jadi ketua PBI itu 2019 ya. Wah, pas banget pas itu dapat mau bikin Betawi Cup tadi rencana ada di depan sini, izin udah dapat ya, seminggu ada ini untuk izin nggak boleh ya udah kita uang tiket kita udah pulangin semua udah beres. Nah sekarang kebetulan Arhanud ngajak saya untuk minta ngadain lomba ya, kebetulan ya udah kita buka aja. Ini juga kita mendadak sebulan langsung kita kerjain gitu. Yang penting PBI bisa dikenal dulu lagi di DKI gitu. Karena sama ini kan PBI DKI udah nggak ada namanya, Pak. Mungkin bukan nggak ada namanya, Pak Haji. Informasinya sih saya rasa yang terbatas. Ya. Jadi orang mau masuk lewat mana, PBI ini seperti apa. Ya. Kayaknya itu yang kurang. Ya, karena kan beberapa tahun ini kan banyak target PO baru. Iya, sedangkan PBI di sini nggak ada ketuanya. Iya juga sih. Jadi ya istilahnya ketutup lah, menjadikan istilahnya terbenam lah gitu. Dan sama IOU yang baru, IOU yang baru itu kan sekarang lagi merajalela lah, kasarnya di perbuangan. Betul. Banyak IOU besar. Iya. Jadi IOU di sini karena tidak ada yang ngelola lah, istilahnya di PBI DKI itu. Nah makanya PBI DKI itu istilahnya duduk manis lah. Duduk manis ya. Nah sekarang insya Allah akan saya naikin lagi supaya PBI bisa ada di atas lagi gitu, Pak. Ya semoga kami lewat teman-teman media juga bisa membantu menginformasikan Pak Haji hal itu. Soalnya begini juga Pak Haji, itu moyangnya katakanlah mbahnya kakeknya sistem penjurian, bro. Dan saya juga sempat menikmati ketika Anies Merah dulu, wah di mana-mana PBI juga dulu, Tambun ada Kobra, terus ada Pluit ya pakai PBI. Pluit pertama Pluit. Terus sama Plaza pakai PBI. Kangen sebetulnya saya masa-masa seperti itu. Cuma kan informasinya kan regenerasi juri seperti apa, dikas seperti apa. Ini kan teman-teman juga nggak tahu sebetulnya ya. Kurang informasi. Maka itu Bang Tulik, sekarang kan sistem penjurian itu udah terlalu banyak. Sistem penjurian PBI istilahnya udah tertutup sama IOU yang lain. Padahal sebetulnya dasarnya mah sepertinya sama. Woi, iyalah. Karena semua penjurian patokannya pasti dari nilai penilaian PBI. Iya, pasti. Kalau ada PBI nggak akan ada IOU lain, kan? Nggak ada. Cuman ada. Kan selama ini ada perkembangan. Sedangkan PBI di DKI kagak ada pengumumannya lah, istilahnya kagak ada woro-woronya. Nah, kira ketutup. Pokoknya dunia perburuan tuh, yang hobi main burung, IOU harus berterima kasih oleh PBI. Ya. Tanpa PBI, mungkin dunia burung tidak sesemarak ini. Bagaimana di sistem penjurian, di situ yang merumuskan adalah tim-tim senior yang sebagian besar bahkan sudah meninggal, sudah almarhum. Kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa tinggal Haji Dodot, Pak Engkus, ada juga Iwan, Haji Iwan, Tang Pian. Itu yang masih agak muda, tapi sekarang udah tua juga sih.
Jadi tanggal 4 jangan lupa datang ke Rangkok BC. Siap. Itu ada acara HUT Arhanut ya, berbarengan dengan yaitu mungkin memperingati hari ulang tahun Haji Wan juga di situ. Dan dijamin bahwa lomba PBI juga asik, bro. Insya Allah netral, karena saya nggak akan turun burung. Jika ada turun burung Owen di sana, ada yang bisa lihat, wartawan apa siapapun, pokoknya kasih videonya ke saya, insya Allah 10 juta. 10 cair. Juta? Dan bahkan itu sudah disampaikan di sosmed. Dan untuk rekan-rekan media, jangan lupa ramaikan lomba itu datang, karena mungkin temanya membuat video terbaik tentang lomba itu akan dilanjutkan kembali. Insya Allah untuk terakhir penutupan untuk wartawan-wartawan, jangan lupa bikin lagi video untuk apa namanya event Rangkok. Insya Allah ada hadiahnya lagi. Waktu itu hadiahnya berapa? Hadiahnya kemarin iseng-iseng 1 juta ya. Iseng-iseng bro 1 juta. Rencana ke depan gak iseng nih? Insya Allah ada lebih. Insya Allah ada lebih. Pak Haji Andiawan, terima kasih banyak. Semoga Pak Haji Andiawan bisnisnya sehat, lancar, keluarga juga di rumah, dan Pak Haji makin semangat mengurusi PBI sehingga dunia perburungan lebih semarak lagi. Amin. Sukses lagi. Terima kasih.